izin dan restu dari suami. Saya juga nonton di Tasikmalaya lewat HP, jadi deg-degan juga. Tim voli putri Bandung BJB Tanda Mata berhasil meraih gelar juara Proliga 2023. Untuk itu, tim menerima uang pembinaan atau dana KDDU dari Pemprov Jabar. Penyerahan apresiasi dilaksanakan di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 23/2023. KDDU berupa uang tunai tersebut diserahkan El Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama Bunda Pembina Tim Voli Putri Bandung BJB Tanda Mata, Atalia Praratia. Ridwan Kamil menyampaikan Pemprov Jabar bangga dan mengucapkan selamat kepada Tim Voli Putri Bandung BJB Tanda Mata yang berhasil meraih gelar juara pada ajang Proliga 2023. Selain KDDU, tim juga mendapat dana apresiasi dari BAN BJB. Hadiah diserahkan oleh Direktur Utama BAN BJB Yudi Renaldi. Didampingi oleh Direktur Operasional BAN BJB Teddy Setiawan dan Direktur Kepatuhan BAN BJB Cecep Trisna beserta jajaran kepada perwakilan tim secara simbolis, Yudi Renaldi mengatakan bahwa KDDU yang diterima adalah wujud apresiasi pemerintah dan BAN BJB terhadap prestasi dan kerja keras seluruh tim tahun ini. Tim Bandung BJB Tanda Mata menyabet title back-to-back champion setelah berhasil menjuarai ajang Proliga 2 tahun berturut-turut sejak 2022, total ada 4 gelar juara yang berhasil diraih tim sepanjang berkompetisi, yakni pada 2003, 2006, 2022, dan 2023. Laga final berlangsung pada Sabtu, 18 Maret 2023 di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Tim Bandung BJB Tanda Mata berhasil keluar sebagai juara setelah bertanding sengit dengan tim Jakarta Pertamina Vastron dengan skor akhir 3-2. Aja ya. Oke. Tepuk pramuka dua kali. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan tepuk pramuka tadi menyertai energi, dan saya doakan berikutnya di Thailand apa Vietnam gitu ya, mudah-mudahan juga meraih prestasi lagi. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Anda semua adalah pahlawan, inspirasi, the new hero of our young generation. Terima kasih, atur nuwun, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak mohon izin tetap berada di atas panggung untuk prosesi penyerahan KDDU. Dan kami panggil perwakilan Wilda Siti Nurfadila Sugali serta apresiasi yang begitu tinggi. Timnya apa tuh? Oh, Tim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.